Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di Sambung Rasa nih, pagi ini kedatangan tamu Pak Giman dari Sukatali. Sukatali Situraja, Pak. Iya. Situraja. Sukatali Situraja. Ciplang, Pak. Bersama ibu, bapak main ke Saung Tani. Silaturahmi milarian nyari-nyari bakalan breeding yang bahan big. Dan alhamdulillah sekarang pagi ini sudah ada di kandang domba. Pak Giman ngobrol di dia, Pak. Dia ya. Aduh. Pak bareng ngiring salik. Salik. Iya, abdi di dia ya. Bu arek. Isin cenah ibu arek di sini aja. Tadi dia ya calik ya. Tadi dia ya. Kayak orang narosulah si bapak ya, make jadi hayang pepanasan biar hidup. Bagaimana damel di mana, Pak? Abdi di Kalimantan. Oh, Kalimantan. Kalimantannya di mana? Tarakan, Pak. Tarakan di pertambangan. Sanes di pembibitan udang. Pembibitan udang. Oh, rada menarik ya. Nah, si udang, si udang make hayang kana doma. Eta cing. Pan abdi mah domisili kampung, Pak. Jantan asli mah Situraja. Asli Situraja, istri di Kalimantan. Ras prospek di kampung teh nya kacida ieu na kudoma gitu. Jadi modal tinu pakan kan biasa alternatif biasa ke kawas. Ke kawas lauk atau ayam gitu nya dibeli. Ras anu pokona mah Pak abdi teh hoyong nya doma anu lah asli lah gitu. Ayeuna tos ngingu doma sabar hiji. Namanya kuraka sabar 7. Bapak ngingu 7. 7 teh doma Garut sanes. Garut. Sapali aya. Aya nu jalu nu ti Tasik Pak online. Share online ti Tasik. Apungkur. Tos ageung. Atos tos. Katilu nya 3 tahun. Tilu tahun. Ya. Cuman da tinu danten Pak. Ya. Campuran. Ya. Janten maksud ka dia naon ya? Milarian naon? Nya milarian pan di YouTube terkenal gitu Pak nya. Terkenalnya. Ustadmu. Oh, jadi artis. Abdi teh subscriber Pak. Subscriber. Ya. Terkenal. Sabaraha gitu. Lami nungguan YouTube berapa lama? Ngikutin Pak Ustad aya 2 tahun langkung Pak abdi. Ya. Tapi meuli doma nama geningan geus kumpul abdi teh. Tadina Pak. Tadina pan rakanya jantan mandeg mayong Pak, tadina di kota Pak. Di kota tah kirang langkung kan udah mate 3 tahun Pak. 3 tahun. Nah, abdi teh hoyong tadina mah nyati bibit di dieu teh kapungkur teh. Kayak sudah 3 tahun ke domba. Ya. Terus berapa kali anakan? Mana 3 tahun geus 3 kali anakan ya? 3 kali. Terus 3 kali. Tinu sabar hiji tadi napa? Tinu sabibit. Di pencit pan. Sabibit. Jalu hiji bikang. Hiji. Mohon ari ieu nama. Ngawitan. Ya, ngawitan. Nu meser nu dipeser berapa? 3 tahun ke belakang. Hiji jalu hiji bibit. Dua, Pak. Dua bibit. Ya. Hiji jalu. Ya. Dalam jangka 3 tahun jadi sabaraha? Sok hitung heula. Dipencit dua. Dijual 3. Terus anu masih sisa. Sisa teh itu teh. Aya nu dileperkeun Pak ka duanya. Nu ka anger. Nya, nya nu dijual 2 dipencit. 2. Tengo ieu kaon nikahkeun eta. Dijual 3, 5 sisa ayeuna. Sisa teh 7. Sarang indukna teh. Induk pokok anu awal 2 teh. Jadi total kurang leuwih geus ngahasilkeun anak tinu 2 betina 1 jantan nya. Berarti 2 dijual. 2 dipotong. Ke 7 di kandang. Kandang. 7 jadi 11. 11 ekor nu dijual sabaraha duit? Unggur ka 3 jutaan. 3 juta. Anu opat 7 juta geus heula 7 juta. Anu dipotong harga sabaraha kira-kira?
3 jutaan berarti 7 jeung genep sabaraha 11 juta meser dulu sabaraha 2000 keur murah kene 3 tahun ka tukang abdi teh nu ti Tasik mah 24 tah nu jalu upami Danten mah 12an berapa ya 24 jeung 12an 24 5 juta pamirsa 5 juta jadi duit geus kaduitkeun sekirang langkung 11 juta ayah kena untung tina 11 kurangi 5 seberapa? 6 juta masih kena ayah aset sesa doma seberapa enak? 7 geus loba tapi make hayang meuli deui ti saung tani bibit cing hayang anu rada ieu kitu tah naikeun kelas mun naikeun kelas lah ya ya da ari nu itu mah domana doma biasa menten lah ya, ieu mah gitu ya. Nah jadi dombanya pemirsa karena pesanan anu bakalan bibitnya pak ya dari anu geus ageung mah memang hargana ageung deui terus urang teh kan geus aya pengalaman beternak jadi teu aneh gitunya ngagedekeun jadi dombana itu dikasih anu usia baru 7 bulan bahan big pemirsa ini dombanya bahan sipana geus ngageus eta sipana geus ngadat ini bahan big doma-domanya anu riben ieu ini bahan KA tinggi palang ieu weh tah tinggi palang sudah sama ini bahan KB satu ini baru usia 7 bulan ini masih laleutik buluna ge si galing nah, masih galingan pak jadi 2 3 bulan mah tong ka diguntingan lah ya 2 3 bulan tong ka diguntingan senahan teulang ke cirina lamun buluna geus pecah geus arageung nah berarti geus siap kawin usia 10 bulanan nya 10 bulan minimal jadi 10 bulan teh pas nginjak umur 1 tahun teh tos satu kali produksi diajar teh 5 bulan pan 5 bulannya teh 10 kali 5 bulan teh berarti kan 13 bulan geus nincak 1 tahun geus dewasa tubuh dewasa kelamin ayeuna mah lebar ieu lebar iya kan jajalon bahan big tuh kelas bahan kelas A iya tonggongnya gesami jajaranan dan kemah kuru jalu gede dari mal kataikan tapi ayo mah cobaan weh lah dan ningali seketan mah sarae nah gitu pemirsa jadi ini masih ngegedean yang beli bakalan breeding kesarukses Pak Maman dan banyak Pak Ridwan yang kemarin pesen lagi dulu dikirim 10 ekor meseran kieu atau saranakan pak sadayana ayeuna teh pesen deui teh hoyong kieu naon cenah biaya rada irit gitu asal sabar tapi aranakan gitu marugi bikang mah kan gaduh jaluna nya mohon gaduh nya jadi lamun teh gaduh jaluna kakara rugi mal anakan ya gitu pemirsa nanti kita tah ieu geulis mah tah tingali irung pak nya irungna tah Yeri Ben, tak iya nugelis mata. Garelis ketang lah beteng esarae. Tulang-tulang garde, tong hariwang lah. Menang aja jehen pemirsa. Ya Pak Giman. Ya. Ijab kabul heula. Ya. Yang ijab kabul. Iya mah ngalap barokah ka hiji silaturahmi nyapanya. Mohon. Kadua ayana naon bapak tos lebet di grupan. Atas. Rumah tah tanggapan di grup rame wae. Rame wae tapi abdi teu biasa komen pada tegaduh naon anu dianamkeun gitu. Aya nama eta teh di grup teh nu geus sarukses mah sampai karitu batur teh. Kang abdi mah ieu we ningali. Ningali eta teh mun di grup teh anu sama sekali aya nu pemula pisan mese bakalan breeding kieu. Teras aya anu nya sabar alit mese petet ayeuna geus sarukses geus di puluhan aya nu geus ratusan. Gitu. Jadi aya nu ayeuna mah dulu mah masih mikir abdi ngajual ka mana. Nah, ayeuna geus teu mikir ngajual. Anjeunna ngaricah nyalira jiga bapak. Sama bapak geus apal ricah. Bagaimana nyangakeun domana nampi atosna cing barokah ka sadayana nya. Amin. Cing bapana sehat, damelna sukses di ditu. Amin. Tami keneh sabar taun deui. Jadi uih ka desa sabar taun sakali. Jadi dua siklus, dua bulan sekali, dua tilu. Jadi kumaha ya ayeuna mah, bu, namun si bapak jadi
jadi resep ngarit kumaha didukung tah eta kudu kenu ae lah hideung geng hek mah da aya mah lain ngalah tongong ya ieu mah itu ge pinggir laut Pak dan kepanasan biasa Pak nyangakeun ieu mah kanggo bekel ngaritna sok dibuka Pak buka Pak buka ayeuna mah sah jadi baraya iya Pak nu ngaritna ieu tah Tah. Naon tah Pak? Saung tani nya. Tani. Jadi baraya grup saung tani anu alhamdulillah. Ya. Cing mulus do mana baranahan. Amin. Urangna silaturahmina insyaallah manjang. Amin. Ya kitu pemirsa, kita nurunin doma dibungkus heula mau dibawa ke situ raja mumpung masih pagi dan saya masih antri banyak tamu di sini jadi dari Banjar, dari Kuningan mau datang hari ini. Salam ngarit, salam beternak, Bang Haji Ternak. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, di Boyong, pemirsa. Bakalan. Tanu eta nu bager, tah. Panu itu, tuh, nu ageng. Tah. Cule eta nu alit. Bakalan bibit, bahan kelas A, bisa cangkeng. Tuh bakalan breeding hayang naik mobil pakai AC biasa. Tong tariting Pak asal eta we. Tong prodeing sok we berean asal ieu da moal mundur moal naon ke mah. Hayang naik mobil mewah. Jiga cing mulus baranahan nyi. Di ditu gareulis. Rantik. Hiji deuin nu hiji mah teu di talian. Tah ka dieu we tah. Asal nyampai we uyos teu kudu dieu da moal ngajeng. Mun do mah jalu kakara. Bral. Iya, mangga sok. Mundur sekedik. Mundur. Ya, pre. Yo, mangga. Assalam. Perbaikan genetik pemirsa di domba sayur Pak Giman ingin sedikit-sedikit diganti dengan genetik dogar domba Garut. Kita sekarang kembali ke kandang. Ini sekolah yang saya dirikan lagi rame istirahat. Yeah.